Coba dia. Man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Mereka yang meninggalkan barang yang dia yakin ada pada diri dia. Apa dia yakin diri dia? Diri dia ni kurang lagi. Diri dia masih jauh. Diri dia belum cecah makrifat sebenar. Nak test boleh pergi semayang dua rakaat. Belum sujud, belum rokok dan sebagainya. Betul? Eh? Betul tak? Anak ada, tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan karam Allah alam. Kita angkat takbir belum sesak lagi balik. Kampungnya sana, darat, laut, ini macam-macam projek masuk dalam. Belum rokok dan sebagainya kan? Belum satu rakaat lagi. Eh? Bermakna apa? Bermakna dia jauh lagi tuan. Dia tahu diri tu, dia yakin mana dia kenal diri dia. Patutnya dia pun settle ke benda tu. Banyak taubat, istighfar, minta petunjuk. Tak, dia tak percaya benda tu. Dia pegang dengan zan manusia. Manusia tengok dia macam lebay apa semua kan. Wah, dia alim. Oh, dia seronok. Manusia ada kebawa sangka. Sebab orang memandang kita bukan dengan ya, yakin dia pandang luar sangka. Sedangkan yang yakin kita sendiri kenal siapa kita. Patut dia banyak menangis. Tapi oleh kena dia... Ha, dia jahil, dia seronok dengan pujian orang. Oh, seronok. Oh, macam you know je. Maka orang tu samalah. Macam orang kata, tahi kamu yang keluar perut tu, Masya Allah, wangi betul. Oh, dia suka. Ada tahi wangi. Ya? Ada ke tahi wangi? Dan tahi busuk pun kan. Kalau tak minyak, boleh makan. Jadi, orang puji tahi dia wangi, dia sengit. Ha, tu dah tarap dia. Orang puji kita, padahal kita tahu dalam perut kita macam-macam najis ada. Riak, ujub, lalai, sum'ah. Tiba-tiba kita seronok. Itu tak apa-apa. Itu panggil ajhan. Sejahil-jahil manusia. Siapa singkap benda ni? Arifin. Orang arif yang singkap benda ni. Orang yang matang dalam perjalanan roh. Ya, disingkap, dibuka. Kalau kita tak mandi tasawuf, tak ambil benda. Ya, wah, ibarat, cantik. Wah, bagus. Ya, lepas tu, orang kata apa? Orang dalam kepala ni. Bila nak sampai ke Tuhan? Lagi ada orang dalam kalbi kamu, takkan berjak kepada Allah Ta'ala. Berjalan supi dia lebih syukur dia tak terkenal. Dia lebih minat dia tak diketahui. Dia sedap pergi dengan Tuhan ni. Tak ada gangguan. Allah Allah. Dia kalau dah matang lagi atas tuan-tuan ni. Lagi matang dia sama pula. Bagi dia sama je. Orang puji pun tak ada hal dia tak lari. Dia tak lari pujian orang dan dia tak lari juga dia pencacian orang sebab dia tahu semua tu gerak afal Tuhan. Ha, dia pandang kau tu lagi tinggi. Ya. Ha. Dia banyak lapis tuan-tuan ni. Allah Allah. Riak dengan apa tadi? Perkataan. Seperti dia apa? Bercakap ya, hebat dengan dalil Quran, dengan hadis Nabi. Ya, supaya tu. Supaya disangka oleh manusia alim. Lagi pula dia warak. Ya, dan soleh. Ada sengah-sengah tu kadang kita tengok masyhur keustazan dia. Keustazan. Orang semua kenal dia ustaz hebat. Ya, sampai pernah tu semayang, dia persemayang, dia bawa Quran kecil. Dia semayang, dia ambil orang kecil. Buat apa? Baca surah panjang lah. Kan makmum belakang tengok hebat kan. Sekali kena tiup angin pun. Oh, surat dia cari. Dia macam main daun pakau. Eh, kau kata dari hubung tak mana buku surat ni. Dia, orang pakai CCTV. Allah tu. Sian jadi imam. Al-ulama waliul kabir. Dan, eh? Ulama besar di mana? Imam besar di apa? Di Al-Azhar. Allah Allah. Dia sembahyang tuan-tuan, sembahyang terawih. Kan? Rakaat pertama dia baca tuan-tuan. Kul huwallahu ahad. Allah. Baru kuat dulu. Ya. Ha. Sebab dalam sembahyang yang paling banyak sekali mengarut tu imam. Betul? Tapi jadi imam dia tahu lah. Dia nak baca ni kan, aku nak baca surah apa ini? Kau makmum kata apa? Surah ni panjang. Surah ni asyik. Surah ni besok orang. Ha, imam banyak terukup. Faham ni? Dia jadi imam, jasad dia menghadap kiblat, rohani dia menghadap belakang. Jangan nak tipu lah kan. Tanya tu imam tu. Ya, kadang-kadang belum masuk tangga tu, aku nak baca surah pun. Nak tarik surah pun, nak buat lagu apa, lagu Hindustan ke lagu apa. Jadi imam tolol panggil. Sebab makmum belakang tak usah. Ya, kalau imam steady, entah dia angkat, dia karam dengan Tuhan, makmum belakang ikut selah. Sebab nur dia kuat. Sebab dalam Naqsyaban dia tak bagi jadi imam. Kalau tak duduk makam khalifah, dia tak bagi. Sebab orang duduk makan khalifah, dia tak kerti murakabah, dia tak kerti wukuf kalbi, dia tak kerti, tak lagi. Dia tak kata tak sah, tapi dia tak lagi. Kalau sama-sama nak syamban, kalau naik makan khalifah, kau dah datang. Ya, kawan-kawan makan khalifah. Sebab makan khalifah, dia dah tahu. Wukuf kalbi, murakabah ahadiyah, murakabah ma'iyah, semua dia boleh main dalam semayang. Dia angkat takbir, sam habis. Ya, ini tak boleh main lagi, dia datang dulu. Ya. Ini kau kau kalbi, tak kemana kalbi dia pergi ni. Lagu kalbi-kalbi keluar. Macam-macam. Dan ni ada imam. Imam yang temerang lah. Kan?
Dia nak sembahyang ni, aku nak baca surah pun. Kan makmum kata pun, kan. Aku baca selap kan, for. Ini mesti makmum kata kick tu lah. Lagu ni lagu Imam Madinah pula. Tak ayah, terlebay mengapu. Kita. Eh, lebay maruju. Yang kalbi tak menghadap tuan, tu dah cerita lah habis. Kalau nak sembahyang, nak menghadap siapa? Akimi salah li zikri. Ini sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Ya? Ada sibuk ni pula, sibuk nak baca kiraan orang. Baca waktu betul tak makhraj, betul makhraj. Abang kena bunuh mana sampai dibaca kadang-kadang sampai gigi palsu terangkat. Betul lah makhraj tu melorat now macam-macam kan. Dari semayang dia perhati makhraj orang. Ah, habis terlopok semayang. Eh, orang semayang dia sam angkat takbir. Terus mi'rad kalbi ke hadrat Tuhan. Kau nak wadah orang. Ya. Yeah. Allah. Dia betul kata ibadat banyak orang buat. Tapi matang dalam ibadat banyak angka yang sangat. Ya, yang sangat kurang kematangan dalam ibadat. Matang tak matang ditawajuh ke Tuhan betul tak? Kalau dia bertawajuh ke Tuhan tepat ayo okey. Kalau dia tak reti tawajuh hati betul benar. Ya sembahyang dia kosong kan. Nah, tapi satu sudut kita syukur sebab Tuhan dah izin kita sembahyang. Tak ada tengah sembahyang dia melepak biarkan tu kan. Dia kena bagi dua sudut. Satu sudut syukur sebab Tuhan dah izin. Tapi satu sudut lagi kita nak persembah ni kan. Bila nak persembah ni bukan gajah biasa ni, Malikul Muluk. Jangan kita hantar kita punya banyak punya hadiah buka kosong-kosong. Ya. Yeah.